Ready, go! Hello guys, welcome back to my channel again. Nama saya Ferran Kong. Hari ini saya diinvite oleh BYD karena mereka ada kereta baru launching, yaitu BYD Dolphin. So, apa yang special dengan kereta ini? Kita tengok bahagian depan. Bahagian depan kita boleh tengok ada Hee Wee Seng di sini dan Adrian Lim belakang dan dia punya wife Lee Jia Ying. Dipaloi. Headlamp, ini ada daylight. Selain daylight daripada headlamp ini, tidak ada special lagi. Boleh nampak di sini ada satu daylight. Tangki sarung muat ada daylight. Dipaloi. So kita tengok bahagian rim pula. Rim dia pakai 17 inci original. Color pun biru dengan silver. Sama matching dengan kereta punya color. Dan brake kit pun besar juga. Bolehlah kalau bagi saya kan mesti tukar sport rim yang 18 inci. Bahagian charging dia di sebelah sini depan tekan. Dia punya charging punya port dah. Sini ada satu sensor. Sensor ini untuk card masuk kita punya kereta guna card. Unlock di sini. Kenapa bukan di sini yo? Di sini. Pelik yo. Sini pun ada button. Kita tekan untuk unlock. Keyless. Kita buka. Kita tengok bahagian dalam. Untuk bahagian dalam, dia sini ada satu LCD. LCD ini untuk display kamu jalan berapa laju. Dan ada sunroof lagi. Ini memang saya sangat suka. Dia punya LCD monitor ini, dia boleh rotate ke atas dan ke bawah. Wahseh. Depan ini dashboard, hard plastik. Ini dia punya aircon panel di atas. Cute oh, macam meter sini. Semua controller dia bahagian sini lah. Ini ialah volume. Ini on off. Aircon punya angin, auto, ini double signal, ini charging, traction control, dan ini gear di sebelah sini. Ini parking mode, dan sini kita boleh simpan touch and go, dan sini kita boleh simpan tarik peng, ada ruang di bawah, sini ada wireless charge. Wahseh, kereta sudah off, boleh charge lagi. Untuk bahagian kerusi, dia elektronik. Dua-dua pun elektronik. Cuma driver side, dia boleh ke atas, ke bawah. Dan dia punya sini lubang. Boleh pakai 4-point harness. Takata ke? Ya. Wah, ini kereta melaju. Memang mau itu safety belt. 6-point boleh ke? 6-point ya? Mau cucuk lubang di sini lah. Oh, mau cucuk point. Lubang lah. Sebab dia lubang di sini. Tarik sini mah. Oh, kalau itu memang bahaya. Kalau brake kan, itu telur pecah lah. Telur pecah ke? Dipaloi. Sini pun ada controller, auto handbrake, parking, traction control off. Ini ialah snow. Saya rasa snow. Tapi negara Malaysia tak ada snow lah. Cuma panas-panas, sangat panas. Dipaloi. Kita tengok dia punya drawer. Drawer dia punya ruang pun boleh lah, boleh tahan lah. Sini semua leather, ada leather. Dia punya handle ini ada special sikit, tengok. Wah. Sangat special, sini ada speaker. Room mirror ini macam tidak ada itu sensor dimmer oh. Dia macam biasa saja, tapi okey lah. Ini kereta pun sangat murah. Tengok ada lampu kah? Ada lampu? Okey, boleh. Bahagian driver side ada juga. Ini boleh simpan kad touch and go. Yang untuk dia punya sunroof, kita boleh tekan satu kali. Dia boleh tutup. Wahseh. Kita tekan lagi. Tekan. Dia macam touch screen oh. Tekan ini. Wahseh, 360. Ini tidak perlu pasang lagi, sudah ada free. Tapi kan ada satu benda yang saya sangat heran. Kenapa push start button dia design di sini? Karena sini ada wiper punya stick. Dipaloi. Sini ada Android player. Tapi kalau saya buka macam inilah, dia pun macam tidak smooth oh. Tangan saya mau pergi sini. Sini push start saya rasa lebih senang sikit. Dia pun ada safety feature. Ini untuk lane departure, auto cruise. Ini memang ada sistem yang safety. Design dia pun sangat safety lah. Kalau kita tidak nampak dari sini kan, dia ada satu cermin sini. Kita boleh tengok motor ke, manusia berjalan ke. Ini ialah sport mode, eco mode dan normal mode. So kita tukar. Sekarang sport mode. Sport mode ada merah-merah. Kalau eco mode, itu tidak power lah. Kalau uncle pakai boleh. Kalau kita pakai normal, normal mode. Kita mau drag, sport. Sini ada tunjuk, kita boleh jalan 472 km. Semua display di sini. Bagian belakang, dia ada satu spoiler. Ini ada antena juga. Dan wiper ni kecil. Oh. Yang saya sangat suka ialah dia punya backlight. Wah, satu garis. Dan ini design memang saya first time tengok. Dia macam ada garis-garis-garis melintang-lintang. Build your dreams.
Tadi saya tengok, macam nama buka ni bonnet lah. Oh, rupa-rupanya memasak tangan pergi sini, dia ada satu button, tekan, baru boleh buka. Lepas tu ruang dia tak ada spare tayar. Mungkin kereta ini susah mempancit, so dia tidak bagi spare tayar lah. Kalau bagi saya lah, mesti ada spare tayar baru macam rasa selamat kan. Mari kita tengok exhaust dia macam mana. Tengah-tengah ataupun kanan-kiri. Mana exhaust? Tak ada. Dipaloi. Eh? Tak ada auto lift. Oh, kena manual. So, kereta ini 200 horsepower dan 300 Nm. Tapi engine tak ada. Kuat lagi. So, this is electric car. Kereta ini kan electric car, so dia lebih power. Belakang pun ada disc brake. So, sekarang kita pergi test drive. Okay, so tekan minyak sikit. Tekan. Sudah tekan banyak, belum masuk gear. Dipaloi. Eh, macam mana first time bawa electric car? Ada sikit kancung. Kancung. Ada sikit kancung sikit. Kerana first time saya bawa. Alright. Full. Wah, wow, spin lagi ya. Oh, kuat dah. Wah. Syok kan? Sekarang turbo lemah ini. Laju. Kalau saya drag dengan MyB, saya memang kalah. Oh, ini memang best oh. Kalau kamu bawa kereta boring, kita boleh pusing, tengok TikTok. Ini dia tak ada buka, tapi awal dia ada boleh masukkan handbag, semua ada. Handbag besar sini. Ya, boleh. Nice one. Sampai sini pun boleh. Dipaloi. Sekarang dia agak panas sikit, kita tutup. So, kita tutup. Wah, tengok dia. Wah, wah, nice. Tapi sangat slow lah. Oi, slow. Cepat sikit oi. Oh, saya tahu. Oh. Kalau slow kan dia kena remap. Oh, remap. Dipaloi. Sekarang kita tes 0 sampai 100. Wow! Wow, ini super charge. Kalau saya beli ni BYD, bagi drag memang semua kalah. Yang kalau bagi saya sekarang, yang saya bimbang ialah dia punya electric charging saja. Kalau dia macam itu petrol punya kan, banyak station tidak risau sikit dah. Sekarang baru starting electric car kan, mungkin charging port dia ada kurang sikit lah. Ini yang saya risau. Yang lain saya tidak risau. Saya rasa saya mau order satu. Kurang saja bunyi ciu-ciu. Kalau ada bunyi ciu-ciu, oh ya, sudah beli. Saya buat lah, saya buat. Ciu! Ciu! Dipaloi. So, itulah untuk kali ini kita review electric car. Ini adalah first time saya drive electric car. So, harap kamu suka video kali ini. Kalau suka video kali ini, tolong bagi like dan subscribe kepada Diverikon channel. Okay, so see you on the next video. Bye.